بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال مصنف رحمه الله تعالى وأداه نفعا في علوم في دارين، آمين. ويسيء كراد dan sah oleh kirad. Kirad itu apa? Wahuwa ayya qida ala malin yadfa'uhu li ghairihi liyattajira bihi ala an yakuna rib'u mushtarakan bainahuma. Bahwa dan dia itu kirad, ini secara syariat ya, ini secara istilah. Kalau secara bahasa, dia mustaq daripada qard, yaitu al-qad'u memutuskan. Secara definisi, secara istilah, ayat atau tidak, ayat atau tidak, yaitu dia berakad ala malin atas harta, yadafa'uhu yang ia berikan akan harta itu, li ghairihi kepada orang lain, lihat tajira fihi supaya orang lain itu memperdagangkan pada hartanya, jadi diolah sama orang lain, diperdagangkan, ala ayyakuna ribahu mushtarakan bainahuma, atas bahwa adalah perjanjian itu disyarikatkan di antara kedua. Jadi keuntungannya dibagi dua. Jadi dikasih modal, dikasih duit, lalu diusahain, didagangin, antara ada untungnya dibagi dua. Sarang berapa, sarang berapa ya, bagaimana kesepakatan keduanya. Finakdin khalisin madrubin, pada menggunakan ya, nakdin khalisin, uang emas perak yang murni yang sudah dicetak ya. Ini uang emas perak ya, ukurannya gitu ya, ukurannya. Kalau kita di sini pakai apa? Duitnya rupiah. Li'annahu aqdun, li'annahu aqdu gharorin. Karena bahwasannya dia itu adalah akad goror, artinya akad yang tidak jelas. Li adamin jibatil amali wal uqufi uquf wa usufi bir ribahi. Li'annahu, karena bahwasannya dia itu akdu gororin, karena dia itu akad tidak jelas. Li'adamin dibatil amali, karena tidak ada terbatas pekerjaannya. Wal usuki bir ribai, dan tidak ada ya kepastian dengan keuntungannya. Jadi enggak ada kepastian dengan keuntungannya. Mau berapa-berapa untungnya, tapi enggak bisa, jadi enggak bisa ditetepin untungnya berapa. Kirat. Ini oleh bank syariah suka digunakan. Makanya keuntungannya fluktuatif, enggak tertentu. Wa innama
juwiza lil hajati, dan hanyasanya dibolehkan dia karena hajat. Fakhtussa bima yaruju ghaliban wa huwa naqlul madrub, maka dikhususkan dia dengan sesuatu ya yang dapat menarik keuntungan biasanya, yaitu wa huwa naqlul madrub, yaitu emas perak ya, emas atau perak yang sudah dicetak. Ini kan bisa menarik keuntungan. Jadi mata uang emas perak ya, mata uang emas perak ya, bisa menarik keuntungan. Ini dulu ya, apa di sana atau di sini juga pakai uang rupiah ya. Kalau kita di sini pakai uang rupiah ya. Wa yajuzu, dan boleh alih atasnya, wa in abtala sultan, boleh atasnya sekalipun sudah dibatalkan oleh pemerintah. Ya. Jadi boleh kirat ya atas emas perak sekalipun sudah dibatalkan oleh pemerintah atau tidak digunakan pada satu daerah tapi digunakan di daerah yang lain ya, mata uangnya umpama wa kharaja bin naqdi al ardu walau fulusan, dan keluar dengan nakad emas perak oleh al-ar selain emas perak sekalipun dia uang receh. Jadi enggak boleh kalau pakai uang receh. Wabil khalisi al-magsusi al-magsusu, dan keluar dengan kata al-khalis oleh yang bercampur. Jadi bercampur emas apa dengan yang lain, tembaga, itu enggak boleh, harus murni emas. Wa in ulima qadru isi, sekalipun diketahui kadar percampurannya berapa-berapa. Awis tu'lika, atau ya dibinasakan, maksudnya apa? Ya dicampurnya. Tidak, sehingga tidak ya, ustulika dibinasakan, dicampurlah gitu ya. Sehingga tidak bisa dibedakan. Ya, enggak bisa dibedakan lagi mana emas dan mana campurannya. Wajah zata'amulu bihi, dan boleh menggunakan dengannya. Ya. Wabil madrubi, dan keluar dengan kata-kata madrub yang sudah dicetak al-tibru oleh emas ya apa yang belum dicetak ya. Masih lempengan emas, masih batangan emas. Wa huwa za'abun aw fiddatun lam yudrab wal uliyu, itulah emas atau perak yang belum dicetak, tibrun, tibrun itu. Wal uliyu, dan pakai huli ya, apa perhiasan, enggak bisa pakai perhiasan. Fala yasi'u fi syai'in minha, maka tidak sah pada sesuatu daripadanya. Ya, pakai ya selain emas perak dan pakai perhiasan. Wa qila yajuzu, kata qil, ada pendapat yang lemah, pendapat lain biasanya lemah kalau begini. Yajuzu, boleh al-maghsusi, atas yang bercampur. Ini stulika risus, jika dibinasakan campurannya, maksudnya apa? Ya dibinasakan, dicampur sehingga tidak bisa dibedakan. Enggak bisa dibedakan lagi mana emas dan mana campurannya. Udah saru banget itu. Wajaza bihi, wajaza mabihil jurjani, membolehkan, memutuskan dengannya oleh si jurjani. Wa qila in roja, dikatakan ada yang mengatakan jika laku. Jadi kalau laku ya olah, enggak laku ya enggak boleh. Waqtarahu Subuki wa ghairu, memilih akan pendapat itu oleh Imam Subuki.
wa fi wajhin sanisin fi zawaidir raudati annahu yajuzu ala kulli misliyin. Dan pada wajah yang ketiga, pada tambahan tambahan kitab raudhah, annahu bahwasanya yajuzu boleh ala kulli misliyin, atas setiap ya yang ada persamaannya, yang ada persamaannya ya, bisa laku itu bisa digunakan. Wa innama yasihul qardu bisighatin, wallahu a'lam bishawab.